Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu tetap semangat Di kesempatan kali ini, Ki mau membahas tentang Selasa Wage namun sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa, yang belum subscribe lebih baik di subscribe dulu, di like, di comment, di share, terus dibunyikan tombol loncengnya. Dan Kibledek juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sobat-sobat Dedek -sobat yang sudah subscribe channel Kibledek Kantil, sudah di comment, sudah di like, sudah di share ke teman-temannya, sudah dibunyikan tombol loncengnya. Kibledek mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk komentar-komentar yang masuk, insya Allah akan Kibledek jawab semuanya dan sesuai dengan kapasitas dari Kibledek kantil. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yaitu keistimewaan dari Selasa Wage. Keistimewaan itu berarti sisi positif. Jadi yang, nanti yang dibahas itu adalah sisi positif semuanya ini dari Selasa Wage. Selasa Wage itu memiliki neptu 7. Selasa itu 3, Wage 4 jadi neptunya jumlahnya 7. Yang pertama Selasa Wage ini dinaungi oleh Satrio Wibowo. Naungan Satrio Wibowo ini membuat Selasa Wage ini diprediksi bisa menjadi orang yang kaya atau orang yang memiliki jabatan. Karena Naungan Satrio Wibowo ini itu naungan yang orang-orang e, yang dinaungin ini dimuliakan, diajeni atau dihormati. Jadi diprediksi orang-orang yang dinaungi oleh Satrio Wibowo ini bisa menjadi orang yang kaya atau memiliki suatu jabatan. Yang berikutnya e, Selasa Wage juga dinaungi oleh Tulus Banyu. Tulus Banyu ini membuat orang-orang yang dinaungi ini memiliki uh, keikhlasan dalam bekerja, ridho terhadap uh, pemberian, apalagi ridho terhadap pemberian dari Sang Pencipta. Pekerjaan yang dilakukan biasanya itu uh, hasilnya akan bagus. Jadi, uh, pengaruh dari Tulus Banyu ini membuat Selasa Wage ini kalau bekerja. Itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Pekerjaannya pasti bagus karena dikerjakan dengan ikhlas, dengan senang hati. Naungan berikutnya adalah naungan Punjul. Selasa Wage ini dinaungi oleh naungan Punjul. Punjul itu dalam bahasa Indonesia itu lebih berlebih. Jadi, naungan Punjul ini membuat Selasa Wage ini kadang. Kalau melakukan sesuatu itu berlebih, berlebihan ya. Kalau baik itu akan menjadi baik sekali. Jadi kalau bekerja kadang itu lupa waktu, jadi kerjanya over biasanya. Jadi ya bisa dibilang bekerja keras. Karena kadang dia ya, kalau bekerja ya lupa waktu over karena naungan. <tuh> oh. Karena naungan dari naungan Punjul ini, jadi dia akan melakukan sesuatunya itu, secara kadang berlebihan, bekerja juga kadang bekerjanya terlalu berlebihan, jadi lupa waktu. Untuk perlintangan, Selasa Wage ini dinaungi oleh Lintang Jong Sarat. Lintang Jong Sarat ini eh, membuat... Selasa Wage ini itu memiliki banyak cita-cita atau bukan cita-cita dia itu tertarik terhadap hal-hal yang menarik jadi pokoknya dia mencari sesuatu se hal yang selalu menarik dirinya dia juga keinginan untuk selalu maju jadi dia memiliki keinginan ingin selalu maju. Dan ingin mencari sesuatu hal yang menarik baginya. Jadi, kalau sesuatu yang monoton biasanya Selasa Wage ini akan cepat bosan. Jadi, dia cenderung lebih suka mencari sesuatu hal yang menarik. Jadi, selalu mencari, 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 dan keinginan untuk majunya juga besar. Ini karena pengaruh dari Jong Sarat. Untuk karakter sendiri, itu Selasa Wage karakternya La Kuning Bumi. La Kuning Bumi ini orangnya itu pemurah, terus ikhlas, terus baik hati. Jadi eh, dari empat naungan eh, lima naungan ini ya, lima naungan ini dari Satrio Wibowo, dari Tulus Banyu, Punjul, terus Lintang Jong Sarat, terus yang kelima itu Karakter lakuning banyu itu membuat Selasa Wage ini menjadi sesuatu yang istimewa. Dia adalah tipe pekerja keras yang kadang uh, lupa waktu. Dia juga memiliki keinginan untuk maju karena dia selalu tertarik dengan hal-hal yang... Uh, baru ya, hal-hal yang baru. Jadi, dia akan selalu tertarik dengan hal-hal yang baru. Terus, dia juga, kalau bekerja, itu ikhlas, tulus ya. Jadi, uh, selalu dengan rasa senang. Ini adalah keistimewaan dari Selasa Wage. Dia melakukan pekerjaan itu dengan tulus, ikhlas, dan senang hati. Untuk cakra sendiri, untuk cakra Selasa Wage ini dinaungi dua cakra. Setiap weton itu dinaungi oleh dua cakra. Yaitu cakra solar plexus bumi itu berelemenkan api dan yang keduanya adalah cakra ajna langit itu berelemenkan air. Jadi elemen elemen dari Selasa Wage ini api, api kecil dan air. Oke, ini adalah keistimewaan dari Selasa Wage yang diprediksi dia memang sebagai pekerja yang bagus. Baik itu dia, eh, tapi ini kearahannya biasanya kalau Selasa Wage adalah arahannya ke sebagai pekerja. Cocok bisa menjadi eh, PNS, sebagai negeri atau pekerja di swasta. Dan semua pekerjaan yang dia jalankan, dia akan... Mengerjakannya dengan ikhlas Jadi dengan ikhlas Makanya dari itu kalau uh, Overload Overtime over time, Kalau pekerjaannya Lupa waktu itu biasa Karena dia menyenangi pekerjaannya Dan melakukannya Dengan ikhlas Oke ini adalah uh, Keistimewaan Selasa Wage Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam rahayu, salam semangat.